Princess Syahrini diduga terlibat dalam kasus pencucian uang senilai 4,4 triliun. Begini penjelasannya. Baru-baru ini berita tak sedap muncul dari kalangan selebriti tanah air. Artis inisial P diduga terlibat dalam kasus pencucian uang senilai 4,4 triliun. Nama Princess Syahrini ikut terseret. Banyak netizen yang berspekulasi bahwa artis inisial P tersebut adalah Princess Syahrini. Bukan asal netizen melihat selama ini Syahrini memiliki gaya hidup yang super mewah. Bahkan ia juga beberapa kali pamer menaiki private jet bersama dengan teman-temannya. Media pun menyeret nama Princess Syahrini, akun @chongliwillneverdie mengunggah foto Syahrini menggunakan private jet. Dalam unggahan tersebut dituliskan Princess P yang mengarah pada berita dugaan pencucian uang. Meski tidak disebutkan siapa Princess P, namun netizen mengarah pada Princess Syahrini. Netizen pun ikut berkomentar dalam postingan tersebut. Kalau dia dapat duitnya pasti ganti gelar, nggak mungkin Princess lagi, tapi Queen, ujar netizen. Artis inisial P ini pun banyak diperbincangkan karena berhasil membuat bisnis hitam menjadi bisnis putih. Bisnis-bisnis itu pun berjalan sejak tahun 2019. Selain itu, bisnis-bisnis tersebut melibatkan petinggi daerah, namun hingga saat ini, artis inisial P yang dimaksud itu belum terkuak. Rino Barak telah menikah dengan kakak ipar Syahrini. Pasangan selebriti Syahrini dan Rino Barak sering diterpa isu miring baru-baru ini tersebar. Kabar bahwa Rino Barak resmi menikah dengan kakak ipar Syahrini. Bahkan dalam video yang beredar tersebut dikabarkan bahwa Syahrini datang ke acara pernikahan tanpa mengenakan hijabnya. Informasi ini didapatkan melalui postingan video di kanal YouTube Familiar. Dalam unggahannya, kanal YouTube tersebut menuliskan judul, "Tepat siang ini Reino Barak resmi nikahi Lala. Syahrini datang tanpa hijab, Luna sukses buat malu." Sedangkan dalam thumbnail video yang dibagikan tertulis keterangan yang hampir mirip dan ditambahi, "Luna Maya dan Ariel kompak mempermalukan Inces." Berdasarkan telusuran dari tim suara.com, isu miring tentang Reino Barak resmi menikah dengan kakak ipar Syahrini, yaitu Lala Nurlela, adalah tidak benar. Pasalnya video yang berdurasi 4 menit 1 detik tersebut tidak memberikan bukti valid atas klaim yang telah ditulis di bagian judul dan juga thumbnail video. Bahkan narator hanya membacakan judul dan isi berita yang dikutip dari artikel lain, yang mana tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam video tersebut hanya berisi tentang slide foto Syahrini, Reino Barak, Lala Nurlela, dan sang putri. Selain itu ada beberapa potongan video yang diedit menjadi satu. Terlepas dari isi video tersebut, sampai saat ini tidak ada informasi valid atau kredibel terkait Reino Barak yang resmi menikah dengan kakak ipar Syahrini. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa video terkait Reino Barak yang resmi menikah dengan kakak ipar Syahrini dan Syahrini datang tanpa mengenakan hijab adalah tidak benar. Sehingga unggahan video yang tersebar di channel YouTube tersebut termasuk dalam berita hoax atau menyesatkan penonton. Katanya serem naik turun macam BBM, mata Syahrini bikin salfok saat tunjukin produk makeup. Meski sudah tidak ada lagi aktif di dunia hiburan yang membesarkan namanya, bukan berarti Syahrini sepi dari penderitaan.
Syahrini yang kini sudah 4 tahun lebih menjadi istri dari pengusaha Rino Barat selalu mencuri perhatian publik. Kepopuleran Syahrini membuat netizen tak berhenti memperbincangkan perempuan yang akrab disapa dengan panggilan Injaz tersebut. Kisah percintaannya yang begitu fenomenal di tanah air membuat Syahrini sulit dilupakan begitu saja. Sebut saja kisah cintanya dengan beberapa pria hingga akhirnya berlabuh pada Rino Barat. Setelah melewati kontroversi panjang, Syahrini disebut-sebut sudah lama mengincar Rino yang kala itu baru saja putus dari Luna Maya. Sementara itu, Syahrini dan Luna Maya diketahui menjalin pertemanan hingga pelantun sesuatu itu dituding sebagai teman makan teman. Semenjak resmi menjadi Nyonya Barat, kehidupan Syahrini di masa lalu juga tak luput dari perbincangan di jagat maya. Seperti baru-baru ini, Syahrini kembali jadi perbincangan saat video lawasnya dibagikan oleh salah satu akun gosip. Dalam video tersebut, Syahrini tampak asik sedang menunjukkan beberapa produk kecantikan seperti eyeliner dan yang lainnya. Namun saat berbicara bola mata, Syahrini terlihat seperti melotot seraya naik turun yang membuat warga net jadi salfok. Hal itu dinilai menyeramkan oleh warga net hingga Syahrini kembali menjadi bahan gunjingan dan mendapat ragam komentar julid dari netter. Matanya serem amat naik turun kayak harga BBM, komentar salah satu akun tersebut. Mata ebol, ih siem, sahut yang lainnya. Matanya kok gitu, tambah yang lainnya lagi. Mertua dan keluarga besar kuat mental ya, punya menantu orang-orangan sawah dan terhujat di seluruh negeri. Seru yang lainnya lagi. Selain komentar julid, ada juga yang bertanya apakah memang mata Syahrini tampak sedemikian akibat dari pemakaian softlens. Matanya kayak begitu, apa efek samping pakai softlens? Tanya akun tersebut. Kendati kerap mendapat hujatan dari warganet, tak membuat Syahrini lantas peduli dengan cibiran-cibiran pada dirinya. Syahrini tetap menjalani kehidupan bersama suaminya Rino Barat dan terus memamerkan kemesraan lewat sosial media miliknya.